seakan-akan gini, kalau aku minum obat ini, dokter pasti berpikir tumor ini sembuh gara-gara obat ini, gitu ya. Jadi aku nggak mau minum obat ini supaya dokter belajar, gitu loh. Halo guys, kita sekarang bersama dengan Gisela Lady dan Kiki ya. Kali ini ada satu edisi spesial dari Kiki, dimana ini Kiki memberikan sebuah pengalaman berharga sekali untuk saya, dimana ini pembelajaran yang luar biasa, dan saya akan jelaskan itu di akhir cerita kita kali ini ya. Kita coba dulu. Sekarang apa yang Gisela yang mau butuhkan ya dari Kiki untuk saya tanya ya, kira-kira seperti itu. Oke, Bu. Iya, dokter, saya mau minta tolong dokter ya, untuk bertanya ke Kiki tentang apa yang dia rasakan. Dua ya, secara fisik apakah tumornya itu sakit, mengganggu, secara fisik apa yang dia rasakan? Apakah tumor itu mengganggu, apakah sakit, atau di bagian lain. Nah, dan juga secara hati, apakah saya kali ini lama di Jakarta, dia happy? Karena dia cool banget, dok. Cool banget. Jadi, apakah sama kali ini saya 3 bulan di Jakarta, terus benar-benar spend quality time sama dia, apakah dia happy atau biasa aja? Karena kan dia cool kan? Atau apa yang dia rasakan? Terus apakah dia masih ngerasa maminya set terus? Apa yang dia mau lah gitu loh. Banyak banget. Oke. Maaf ya dok. Oh cuma dua, tapi ada abis-abisnya banyak. Oke. Ada cabangnya dok ya? Mudah-mudahan saya nggak lupa. Oke, kita coba ya guys. Yeah. Mudah-mudahan saya bisa ingat sama dia ya. Amin. Oke. Bentar ya bu. Iya. Yeah. Oke. Iya. Seperti anak ini. Satu. Kayak menjawab soal ulangan. Satu, dia happy. Ya. Amin. Secara emosi dia senang. Dia happy. Secara fisik dia merasa lebih nyaman. Ya. Puji Tuhan. Dia enggak merasa yang gimana-gimana. Kuat ya. Banget ya nih anak. Iya. Cool banget emang. Terus kalau nanti mami pulang, pergi ke Kalimantan. Kamu kan udah lama nih mami di sini. Sebenarnya kamu seneng nggak sih mami di sini, gitu ya? Deg-degan nih jawabannya. Deg-degan nih jawabannya. Langsung mendekat. Seneng. Jawabannya? Seneng. Puji Tuhan. Oh thank you anak mami. Kata Kiki tuh kan mulai gilanya. Oke, okay, thank you sayang. Kalau nanti mamimu kan udah lama nih di sini, nanti mamimu pulang, ya paling aku kehilangan. Tapi sebentar, nggak apa-apa kan sebelumnya juga gitu. Nggak apa-apa. Terus kalau mamimu di sini terus pergi-pergi kamu ditinggal-tinggal, nggak apa-apa kan mami kerja kan perlu kerja juga, nggak apa-apa. Ah, so sweet. Nggak sayang, mami beliin kamu snack 3 kantong nak. Terus intinya sebenarnya dia tidak masalah ya. Okay. Seperti dulu kan nggak apa-apa juga. Mm-hmm. Paling beberapa hari ya aku akan beradaptasi. Mm-hmm. Terus sempat tanya, sebenarnya kamu kalau di rumah itu kalau jalan-jalan gini kamu seneng nggak sih dibandingin kamu di rumah gitu ya? Seneng dia bilang. Seneng, tapi kan kalau aku tiap hari begini aku capek. Iya. Jadi aku nggak mau gitu ya. Jadi kalau sekali-sekali oke. Aku
seneng kok, diem di sini aku seneng, ketemu dokter aku seneng. Iya, ketahuan banget di sini dia itu ya. Happy, terus turun dari mobil digendong pun anteng. Coba kalau di klinik, tir. Pokoknya di sini aku udah dicakar, bukan dia niat cakar ya. Jadi kan bisa saya gendong, terus dia kayak burundung. Jadi ya, soalnya kan kalau dia di sini kan saya nggak ngapa-ngapain dia. Iya, enggak sih, kemarin diperiksa dokter Edwin juga anteng, termasuk anteng. Padahal dokter tangannya kenceng. Padahal ngobok-ngobok kan ya, tapi dia anteng. Kalau di klinik tit, dia nggak bisa. Iya. Itu perasaan mereka. Iya. Dia sukanya di mana gitu. Anyway sih, kalau saya lihat ya dia tipikal anak yang cool sih memang. Sangat. Cool banget. Jadi dia nggak mau membebani. Jadi dia bilang malah dia bilang, kamu gimana Ki? Lebih seneng nggak? Lebih enak nggak? Gitu. Oh enak doang. Makasih ya dokter, makasih ya Kiki, saya belajar banyak gitu. Sekitar hapuan. Kok saling berterima kasih ya? Lucu ya. Ya itu memang polite sekali sih kalau saya lihat. Sangat-sangat sih, manners-nya. Iya, manners-nya luar biasa. Jadi, thank you ya dok, makasih ya Kiki, saya bisa belajar gitu. Thank you ya dok. Jadi saya bilang, udah sekarang kamu harus sehat gitu ya. Belum bisa buat YouTube lagi. Ya, terus dia bilang gini. Aduh aku nanya apa ya sama dia tuh kalau nggak kayak gitu tuh kan aku suka lupa soalnya. Saya nanya, oh ya makasih ya Kiki karena saya belajar banyak dari kamu gitu ya. Iya dok, aku juga makasih karena dokter juga udah bantuin aku. Terus dia bilang, ini loh dok katanya, bener kan aku kenapa aku nggak mau minum obatnya gitu. Karena dia merasa chance karena, untuk sembuhnya. Dia merasa sebenarnya gini, itu ada dua hal yang dia mau sampaikan. Aku tuh kemarin nggak mau minum obat cancer itu karena udah pasti itu nggak berfungsi, gitu ya. Karena dia sudah telat, gitu ya. Itu dia menurut dia gitu. Jadi percuma aja aku minum. Nah yang kedua itu kalau aku minum, dokter kan nggak akan belajar. Terus yang lebih nice dia bilang, dokter kenapa sih kok gak pede dengan metode itu? Oh my god, sayang. Kamu cool begitu. Jadi berubah banget. Ini jalan lama kali ya. Ini dosen ya? Oh, kamu sayang. Saya pusing ya, sama dia. Terlalu wise. Iya, ini cool gitu tapi wise-nya luar biasa ya. Sampai dia bilang, dokter belajar kan? Tuh kan kenapa dokter enggak? Apa? Maksudnya dokter, dia mengatakan dokter belajar dari kasus itu. Iya, kenapa dia enggak mau minum obat herbal yang saya kasih? Kan kemarin terakhir saya kasih obat herbal. Dia enggak mau. Nah guys, jadi obat herbal itu tidak mau diminum sama Kiki. Benar-benar dengan segala cara dia tidak mau. Iya. Jadi disuapin baik-baik, dia tidak mau, disumpelin ke makanan, masuk tapi beberapa hari kemudian dia mulai curiga, terus dikasih makanan dia nggak mau. Jadi yang makanan yang dalamnya ada obat dia nggak mau, terus kita oke, ini nggak ada obat, promise nggak ada obat, nggak mau juga. Jadi satu minggu ya dia tidak mau makan apapun yang dari kami. Terus one day saya ngerasakan obat harus masuk, jadi saya taruh di dalam makanannya, saya taruh di mulutnya, terus saya tutup. Jadi kayak apa ya, agak maksa ya buka mulutnya, masukin makanan, terus saya jadi kan dia mau nggak mau nelan. Beberapa detik kemudian, satu isi perut. Jadi dia memang benar-benar dengan segala cara menolak obat itu. Jadi ternyata dia punya reason ya, kenapa dia nggak mau minum obat itu. Pada saat itu, menurut dia, cancernya ini, tumornya ini ya, itu sudah parah, gitu ya, sehingga ya dia pasti akan pecah. Nah, kalau aku minum obat ini,
pasti mami tuh jadi nggak percaya nih sama dokter. Gitu. Enggak lah, ya? Enggak nah, nggak sampai segitu-gitunya lah sayang. Tapi itu akan-akan ya, itu hanya sebenarnya itu bukan topik utamanya dia, sebetulnya bukan itu ya. Itu hanya seakan-akan yang kalau kita lagi ngomong tuh gini loh, udah ntar kalau gue makan kan ntar si mami jadi nggak percaya nih sama kamu sama dokter gitu ya, seakan-akan kayak gitu. Tapi sebenarnya di dalam itu, lebih dalam dari itu, dia punya reason yang lebih, yang sesungguhnya sebenarnya. Seperti seakan-akan gini, kalau aku minum obat ini, dokter pasti berpikir tumor ini sembuh gara-gara obat ini, gitu ya. Jadi aku nggak mau minum obat ini supaya dokter belajar gitu loh. Kira ya? Suhu ya. Luar biasa gitu. Jadi itu yang saya dapetin, luar biasa sekali ya gitu loh. Nah jadi memang dia mogok, memang dia menolak untuk dia makan obat herbal itu sebenarnya ya. Sehingga begitu dia berapa lama ya dia menolak itu? Satu minggu. Kami harus promise kita tidak akan kasih kamu obat lagi. Mami promise, Mbak promise, akhirnya dia baru makan. Ya. Yang ada kemudian dia tidak mau minum obat itu ya, lalu kemudian tumornya pecah, lalu Ibu Leni datang dengan kepanikan tingkat dewa dan dengan derai air mata yang dengan nangis di sini. Kita sayangnya waktu itu kita memang nggak etis ya kalau kita didoain, benar nggak sih? Ya, jadi saya juga melihatnya juga harus mengambil keputusan yang serba sulit, dan Dr. Edwin pun kelihatan sekali mengambil keputusan yang sangat susah karena sebenarnya maminya kepingin hari itu dioperasi kikinya, betul? Nah, Dr. Edwin menyarankan untuk tidak operasi, mengingat umurnya udah 15 tahun ya. Dan fungsi hatinya kurang bagus. Ya, dan fungsi hatinya kurang bagus. Pertama dari faktor usia. Faktor usia sudah terlalu tua. Kemudian dari fungsi hati sudah terlalu tinggi. Fungsi hatinya tinggi. Risikonya cukup tinggi kita untuk operasi. Karena itu tadi, kita pernah operasi anjing umur 15 tahun tapi dengan hati yang masih cukup bagus gitu ya. Naik sedikit tapi masih cukup, masih dalam range-nya masih oke. Ginjalnya pun sama, masih oke walaupun naik sedikit. Nah, itu hasilnya juga bagus. Dia bisa melewati operasi sampai recovery, luka segala macam putih semua. Kalau kita lihat dari usia maksimal anjing kecil, dia sudah melewati usia itu. Maksimal usia itu 15 tahun. Walaupun anak anjing di luar kan yang 15 tahun, 17 tahun, tapi harapan hidup anjing-anjing kecil itu hanya 15 tahun. Harapan hidup anjing-anjing besar itu ras besar 12 tahun. Dia sudah melampaui itu sebenarnya, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kita harus mengoperasi kalau di orang sudah sangat kuat sekali, risiko itu cukup besar. Yang dioperasinya tidak besar sih. Dan sekarang pertanyaannya begini, apakah tumor ini mengakibatkan kematian kalau tidak dioperasi? Tidak, asal kita rajin merawat luka itu. Apakah itu akan luka itu akan membuat apa ya? Tidak akan sembuh-sembuh, iya, lama sembuhnya, karena iya disitu akan digesek. Kalau usianya masih di bawah 10 tahun, saya akan paksa ibu untuk operasi, saya akan paksa. Karena itu salah satu cara untuk supaya darah itu tidak keluar lagi. Nah, kalau kita ambil operasi, sekarang skenarionya kita operasi oke, resikonya seperti itu. Kalaupun misalnya dia bisa melewati itu, penyembuhan lukanya, pertama usia sudah tua, ya, penyembuhan lukanya akan lebih lama dan lebih lambat daripada usia-usia yang masih muda. Itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, secara medis ya, usia-usia yang sudah cukup tua seperti itu tidak layak untuk operasi sebenarnya. Kemudian saya pun pada saat itu waktu saya tanya Kiki, sebenarnya Kiki terserah ya, sudah dalam kondisi yang pasrah bagaimana saja. Nah, tapi sebetulnya secara medis saya dan Dr. Edwin sebenarnya kita sepakat untuk tidak mengoperasi Kiki. Nah, saat itu saya tahu bahwa Ibu Leni kecewa, ya kan nggak bisa dibohongin, yeah. Marah, kecewa, kita tahu, yeah. Ya, karena seakan-akan udah jauh-jauh ya dari
dunia yang berbeda datang. Provinsi yang berbeda, dokter. Oh, lokasi yang berbeda, dunia berbeda, beda lah ya, ntar saya mikirin. Beda, yang beda alam ya, jangan. Biasanya tinggal di Bekasi. Di planet lain. Enggak sih, di waktu itu tuh, karena gini, di saat tumornya pecah kan saya ngelihat tumornya itu keluar, cenut-cenut, berdarah. Jadi, waktu itu juga pas malam Natal, dokter-dokter nggak ada yang standby ya. Nah, jadi saya juga kayak, ya stres pasti lah ya, itu udah stres. Udah orang-orang ngelihat saya tuh udah kayak, ini kenapa menangis sampai suami saya capek menjelaskan. Enggak, bukan gara-gara saya. Dia lagi sedih sama anaknya. Beneran, Kak, sempat ke klinik, nemenin suami, terus sempat juga makan sama anak-anak, terus kepada kayak, ini kenapa? Terus beneran dia sibuk menjelaskan, bukan karena saya. Sedih, anaknya sakit gitu kan. Terus udah gitu, saya sempat bertanya ke dokter, ingat waktu itu masih Natal, tanggal 25. Dok, apakah harus tunggu sampai Selasa? Akhirnya dokter usahakan Senin. Dan karena saya orang awam, saya bukan dokter, saya orang awam yang boleh dibilang terlalu sayang sama anak. Jadi saya berpikir dengan dioperasi itu... selesai. Ya, okay, mungkin dia suffer untuk 1 minggu, 2 minggu. Tapi after itu dia udah nyaman duduk. Karena kan dia udah kondisinya susah untuk duduk ya, cuman tengkurap. Tapi kan balik lagi kenapa saya ngotot nungguin dokter, I need second opinion gitu loh. Yeah. Karena jujur banget dok, di hari itu saya sama sekali udah gak bisa berpikir. Boro-boro make decision, mikir aja udah gak bisa, udah sedih, karena denger udah nyebar. Ya, intinya sebenarnya gak maksa untuk operasi, tapi ya karena saya orang awam, saya berpikir itu diambil udah selesai, itu gitu loh. Jadi, tepatnya sih sedih ya, bukan kecewa atau marah gitu loh. Tepatnya kayak marah iya, lebih ke diri sendiri. Kalau dokter kan membantu, apa ya, mengobati. Kalau saya kan yang ngerawat selama ini, saya ngerasa saya fail. Kak Maria ada ingetin saya, kalau nggak salah tanggal 15-an ya Kak Maria. Kak Maria ada ingetin, Bu, Ibu ada jadwal Kiki kontrol dengan Dr. Edwin. Saya jawab ke Kak Maria, masih ada di chat kita ya. Kak, boleh nggak dipending dulu? Karena Kiki dalam mood yang bagus. Kiki lagi happy. He's in a good mood. Takutnya dibawa ke klinik dia bete. Ya, bener kan Kak ya, saya ada WhatsApp kayak gitu. Beberapa hari kemudian pecah. Jadi saya ngerasa saya fail gitu loh. Bukan mami yang baik buat Kiki gitu. Padahal sebenarnya enggak juga ya. Sebenarnya enggak seperti itu. Artinya kalau ini kan menurut saya ini udah lebih ke cancer ya. Karena kondisinya itu jaringannya itu udah, kita enggak bisa bedakan dengan jaringan yang sehat ya. Jadi sudah nempel banget. Lalu kemudian dia sudah menyebar sebenarnya. Jadi kalau ini anus, dia di sini pecah, kemudian sebenarnya di atas dan di bawah itu sudah ada jaringan tumor juga ya. Jadi memang ini agak sulit. Kalau kita angkat, ini nggak mungkin bersih ya. Begitu dia tidak bersih, meninggalkan sel-sel cancer di situ pasti akan menjadi, dia nge-blow up dan menjadi cancer kembali ya. Jadi akhirnya Dokter Edwin bilang bahwa ini kan tidak mematikan ya, daripada sekarang dia jadi berisiko untuk mati karena masalah umur yang sudah tua, organ dalam yang mungkin tidak begitu bagus, kemudian dia juga harus dibius ya, dari pembiusan sendiri itu berisiko gitu. Dan bagian yang dioperasi juga ya, mengganggu ya. Dan menurut saya itu nanti akan jadi PR besar karena dan jadi beban buat kami berdua. Kenapa? Karena yang pasti lebih susah lagi nanti menghibur ibu kalau ada apa-apa. Jadi akhirnya karena kita tidak pernah tahu ya, who knows namanya umur gitu ya. Nah, tapi ya sebagai dokter kita harus memberitahu kondisi-kondisi ini. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya berusaha untuk, saya tahu bulan ini kecewa berat ya, sebel banget, sedih banget,
Sedih iya, tapi marah apa? Kecewa iya, sedih iya, tapi sebel banget enggak lah, dok. Enggak. Enggak usah hari itu sebel lah pasti gitu ya, gitu loh, ya kan? Sementara dari saya pertimbangannya banyak banget. Iya. Dan dokter sudah jelasin juga ke saya waktu itu. Ya, semuanya itu saya ini sampai kemudian kita harus melihat apakah ini timing yang tepat atau tidak untuk melakukan ini, ya. Dan akhirnya ya saya berusaha untuk memberitahu Ibu Lani dan menenangkan. Dan menenangkan sudah pasti. Karena memang itu ya memang hari itu saya juga nggak tahu kenapa, tapi hari itu memang banyak sekali kejadian yang memang menurut saya itu manusiawi sekali. Kalau bulan itu memang marah gitu ya, kesel, bukan marah, tapi kesel, ya lebih tepatnya kesel. Tapi sebenarnya kadang-kadang hari itu memang ya nggak tahu kenapa gitu ya, saya kebetulan melihat bahwa memang ini bukan jam dan waktu yang tepat untuk melakukan operasi, sehingga saya berusaha untuk lebih memundurkan jam itu, sehingga waktu yang memang harusnya diberikan untuk operasinya Kiki itu terlewati. Jadi mohon maaf ya Bu. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu meskipun kita susah untuk jelaskan ya, tapi somehow kita kadang-kadang harus melakukan itu gitu ya. Jadi contohnya misalnya di jam operasinya yang diberikan untuk bulan itu bukan jam yang tepat gitu ya sebenarnya ya. Jadi karena kita kalau kita belajar tentang metafisika ya, kita belajar tentang alam, semua itu kan punya timing ya, ada waktunya gitu ya. Kadang-kadang ada saja kejadian yang membuat kita jadi lost gitu ya, jadi kehilangan waktu ya, kehilangan timing, tapi sebenarnya itu sebenarnya menyelamatkan kita gitu ya, tanpa kita sadari itu seperti itu. Nah begitu juga dengan kondisinya ibu kemarin, karena saya tahu itu bukan waktu yang tepat untuk memaksakan operasi Kiki gitu ya. Ya memang saya mengerti sebagai maminya dia panik karena berdarah-darah ya, pecah berdarah-darah, dan itu memang parah gitu ya. Nah, saya pikir tadinya itu hanya hal yang biasa ya, yang kecil biasa gitu. Tapi begitu saya lihat, saya juga kaget ya, karena itu gede banget dan videonya pecah. Videonya ya, ke tanggal 25. Itu banyak banget ya. Dan itu di luar ekspektasi saya sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa, jadi hari itu saya harus jadi bad guys buat Glenny ya, dengan harus memundurkan dengan sengaja saya datang lebih terlambat ya, supaya apa, supaya dia jemput operasinya nggak dapat gitu loh. Jadi dia udah tak lambat kesel aja, kan udah jadi operasi, kenapa saya nggak dikasih jam operasi, padahal sebenarnya saya sedang menyelamatkan Kiki gitu ya, bukan menyelamatkan, tapi saya sedang mengundur supaya dia tidak mendapatkan jam operasi gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Nah kemudian ya memang itu susah untuk dijelaskan ya, kita susah untuk mengajarkan itu sebenarnya kenapa, karena itu terlalu ngejelimet untuk diajarkan ya. Dan tidak semua orang bisa ngerti ya, dan tidak semua orang bisa mengerti. Artinya saya pun sebagai dokter kadang-kadang kita juga harus bisa menerima ya, kalau sesuatu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita, tapi sebenarnya alam semesta itu sebenarnya melindungi kita, sebenarnya itu begitu ya, meskipun kita diberikan sesuatu yang sebenarnya bad guys banget ya. Nah sama dengan kasusnya Kiki, kenapa dia nggak mau minum obat, kenapa sih yang diminum, saya kan sempat mengeluh ya, iya, kenapa nggak bilang, kenapa nggak diminum obatnya gitu. Dan kenapa dokter sempat bilang obatnya diminum kan? Enggak, karena Kiki nggak mau minum. Terus dokter sempat bilang, kenapa nggak kasih tahu? Kan bisa teh healing gitu ya, kan. Kenapa nggak kasih tahu gitu ya, supaya kenapa obatnya dia nggak mau minum kok nggak dikasih tahu? Padahal kan sebenarnya saya bisa meng-create gitu ya. Maksudnya meng-create itu menjadi, maksudnya membuat jadi makanan kah atau apakah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ternyata ya yang luar biasanya Kiki yang mungkin cukup dekat dengan alam ya, dia malahan menangkap arti itu gitu ya, sementara saya tidak tahu gitu loh. Sampai terakhir saya nggak ngerti, kenapa sih kamu harus nggak minum obat gitu ya kan, padahal menurut saya harusnya itu bukan style Kiki, so far kan dia minum obat no problem ya, masalah. Padahal obat herbal ini
mayoritas banyak banget hewan-hewan yang mereka suka untuk makan, ya, sehingga mereka tidak perlu dipaksa untuk makan itu. Ya itulah kira-kira. Kadang-kadang mereka malah lebih mengerti, punya reason kenapa, ya. Jadi saya seperti sedang dituntun, ya, diajarkan tentang sebuah ilmu yang berbeda dari yang secara medis dokter hewan, gitu ya. Meskipun bidang ilmu dokter hewannya tetap harus digunakan, ya, karena kita harus mengetahui morfologi cancer ini seperti apa, kondisinya, perkembangbiakannya, ya. Nah, tapi yang menarik adalah kasus Kiki ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Ya, jadi memang dia membiarkan diri dia itu memberikan pelajaran buat saya. Ya, makanya tadi dia bilang, kenapa sih dokter kok nggak pede untuk menggunakan ini? Ini sudah ketahuan bekerja pada saya, dia bilang. Ya. Kok malah nanya balik, ya? Dokter kan nggak usah takut, ya. Menyembuhkan kan sebenarnya di atas. Iya, betul, Kiki, saya bilang gitu. Ya, kenapa terus dokter nggak pede menggunakan ini, metode ini, katanya. Saya bilang, ya. Saya bilang gitu aja, ya. Semacam kuliah, ya, dok? Iya, bos. Ini enak, baik banget sih, iya. Beneran baik banget. Luar biasa. Jadi dari yang begitu parahnya, iya, ya, saya menawarkan Bu Leni, ibu kita coba untuk energetik aja. Hmm. Ya, saya tahu waktu itu Bu Leni juga ragu sebenarnya, apa iya sih bisa gitu ya, gitu loh. Benar ya? Iya, karena ya jujur karena dengan tumornya yang bengkak keluar, ya, berdarah itu kan kita juga ya, dan dagingnya, ya, itu kan udah sebegitu parah, ya, berdarah-darah gitu. Nanti saya share ya fotonya, Kak, sama videonya, siapa tahu ya mau lihat before afternya. Itu, dok, udah diplester berdarah terus, jadi yang tolong, jadi ini tumornya berdarah. Udah diplester kemarin tapi kotor, kena darah. Pupnya keluarnya dari sini. Jadi ini plester barusan kami ganti setengah jam yang lalu. Saya coba dua kali online, ya, dua atau tiga, ya, tiga kali online secara online, tapi yang terakhir kemarin belum kejadian. Video call dua kali, video call kita sempat dua kali video call, dua kali. Yang kemarin mestinya kemarin, cuman dokter kan, iya, ngenak badan. Saya cekap dulu, ya, kira-kira seperti ini. Kalau kita dalam kondisi yang memang selalu mencoba untuk melihat, ya, segala sesuatu terjadi pasti punya reason, ya, punya alasan. Kalau kita melihat seperti itu, kenapa kita jadi harus takut, ya, kecewa atau dendam sama orang? Ya, saya rasa itu nggak perlu kita lakukan. Karena masing-masing dari kita sudah memiliki jalan hidupnya masing-masing, di mana tidak perlu orang lain mencampuri itu, ya, bahkan mungkin kita melakukan sesuatu yang salah, ya. Jadi melalui ini mungkin saya juga ingin menyampaikan, ya, kita tidak perlu jealous dengan orang lain, kita tidak perlu dendam dengan orang lain, ya. Kadang-kadang kita diberikan bad guys. Contoh soal, saya adalah bad guys di hari itu, pada saat itu untuk Bu Leni, ya. Tapi sebenarnya bad guys ini menjadi good guys. Betulnya gitu, ya, gitu. Artinya di saat itu saya benar-benar seperti bad guys, gitu, ya. Ini dokter katanya telat, saya nunggu lama, gitu. Nanti kira-kira seperti itu. Anak saya belum makan, gitu. Dia belum makan, lalu kemudian sekarang ruang operasi juga katanya udah penuh, gitu, ya. Nah, itu bukan sebenarnya saya nggak janjian loh waktu itu, saya nggak janjian untuk datang sama Bu Leni, karena Bu Leni itu ditangani oleh Dr. Edwin, bukan oleh saya, ya. Nah, tapi karena Bu Leni mengalami dilema
ya, mau dioperasi atau tidak, sehingga dia membutuhkan second opinion, ya. Lalu akhirnya Ibu Leni minta saya untuk datang, tapi saya waktu itu baru bangun. Sorry ya guys, jujur aja saya baru bangun karena saya kerja pagi. Iya, kerja sampai pagi. Iya, jadi waktu itu saya memang telat bangunnya. Ibu Leni udah datang gitu ya, Maria telepon saya. Jadi memang telat dan memang sebenarnya saya nggak janjian gitu, karena waktu itu sudah diserahkan ke dokter Evi untuk ditangani. Ya, jadi saya waktu itu tiba-tiba dalam sekejap tiba-tiba saya diperlihatkan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk Leni untuk Kiki dioperasi. Ya. Dan saya tipikal orang yang kalau itu sudah diberitahu saya nggak mungkin langgar itu. Nah, tapi bagaimana memberitahu kondisi itu kepada seseorang kan yang bisa. Lagi panik pula? Kan nggak bisa. Maka saya bilang, Bu, ini waktu sudah tepat gitu kan? Kita hidup di milenial, bro, gitu. Ya kan? Kan di zaman nenek moyang kita dulu, gitu loh. Ya, jadi saya berusaha untuk ya pelan-pelan aja, santai-santai aja, gitu, supaya jamnya terlewat. Kalau jamnya terlewat kan ruang operasi sudah terisi oleh yang lain, ya kan? Sehingga bulannya harus menunggu. Ya, yang penting jam itu sudah terlewat. Gitu. Karena kalau enggak, ya mungkin something wrong terjadi dengan kita. Iya. Ya. Nah itu seperti itu. Kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan itu kepada klien. Tapi ya itu harus seperti itu. Jadi ya memang kadang-kadang kita punya peran sebagai bad guys kadang-kadang. Ya, ya itulah. Kita kadang nggak ngerti alam ingin bercerita apa sama kita. Tapi hari ini saya mengerti kenapa ini semua terjadi. Ya, memang Tuhan ingin memperlihatkan miracle dan saya disuruh belajar. Sebenarnya intinya itu. Ya. Nah, dan itu bisa ditangkap oleh Kiki atau mungkin memang alam semesta itu menginginkan supaya Kiki tidak makan obatnya, ya. Lalu kemudian Kiki juga begitu stubbornnya, ya. Lalu kemudian di saat itu pun saya tiba-tiba diberitahu supaya dia jangan dioperasi di saat itu, ya. Ya itu memang sesuatu yang berbeda, ya. Artinya, ya saya berterima kasih sekali karena Tuhan begitu luar biasa, ya. Menunjukkan step by step apa yang harus saya lakukan. Dan hari ini saya dibuat lebih luar biasa lagi, ya, dengan hasil kerja Tuhan, dengan menyembuhkan Kiki dan jaringannya begitu normal. Iya. Itu luar biasa. Itu bonus banget, ya. Seperti nggak terjadi apa-apa sebelumnya. Kalau dioperasi nggak bisa begitu loh. Iya. Nah, itu luar biasa, ya. Kalau dioperasi nggak bisa begitu. Saya dokter hewan loh. Maksudnya saya bukan orang anti operasi, enggak gitu ya. Tapi maksud saya bayangkan kalau hari itu dioperasi, ya dia bukannya akan sembuh, tapi mungkin dia akan spreading, dia akan menyebar. Tapi yang menarik adalah kalau Tuhan berkenan dan menyembuhkan, bukan cuma bagiannya yang sakit, ya, tapi semuanya disembuhkan. Itu luar biasa. Dan semua dikasih jalan, ya? Iya. Jadi kita sebagai makhluk hidup, kita itu kecil sekali. Ya, mungkin kita sudah harus mulai berpikir untuk tidak perlu jealous dengan orang lain, karena yes. Kita punya jalannya masing-masing. Yeah. Ya. Kita harus saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Yes. Kita bisa menjatuhkan seseorang dengan segala ilmu dan lain-lain, tapi pertanyaan saya, apakah itu akan memberikan berkat untuk kita? Ya, kalau itu hanya akan menambahkan beban dan dosa, buat apa kita lakukan itu? Ya. Ada kondisi di mana kita harus bisa merelakan, ya, tidak boleh menggunakan dendam. Ingat ya, kita tidak boleh melekat dengan apapun yang kita punya, karena semuanya itu tidak kekal. Ya. Kita nggak memiliki itu sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar kita melepaskan itu. Ya guys, oke. Sekian saja dari saya dan terima kasih untuk orang-orang yang berkepentingan membuat saya diberikan berkat seperti ini. Saya terima kasih sekali meskipun itu sepertinya bad guys, tapi itu luar biasa jadi good guys buat saya dan Kiki dan Bu Leni. Oke, thanks a lot guys. See you. Bye. Thank you.